mantiknya diulek-ulek ke lebu untuk mengetahui bahwa debu itu ada yang magnetis, ada yang tidak. Itu bisa dijadikan bahan menjadi membuat magnet. Setelah itu ya digerak-gerakkan sehingga jatuh. Sehingga jatuh. Sisanya dilainkan. Sekarang sisanya mulai dilainkan. Ada yang nempel di magnet, ada yang tidak nempel di magnet. Yang nempel itu magnetis. Yang magnetis debunya. Debunya yang magnetis. Bagus. Itu yang diulek lagi yoga sampai nempel. Terus debunya. Itu tinggal sisanya sudah ya. Ada debunya sudah nempel ya. Coba diangkat. Iya, ada tempelannya. Tempelannya sekarang dilainkan. Ya. Sudah. Sekarang dilainkan yang nempel. Yang sebelah kanan ini yang yang sebelah kanan adalah debu yang magnetis, yang sebelah kiri ini adalah debu yang tidak magnetis atau non magnetis. Nanti ada perbedaan warnanya nanti. Semuanya masih banyak yang nempel di magnetnya. Coba diangkat magnetnya. Coba lihat mana debu yang nempel. Ternyata banyak tempelannya. Sekarang dilainkan. Ya. Sampai bersih dari debu. Nah, sekarang magnetnya sudah mulai kelihatan. Sudah mulai kelihatan. Ini salah satu debu kita di Indonesia. Banyak debu yang magnetis dan itu bisa dibuat atau dibikin magnet seperti yang dimanfaatkan oleh umat manusia. Yang putri, semuanya bagus, dilainkan. Nanti kita bedakan warnanya debu yang magnetis dan debu yang non magnetis. Debu yang magnetis dan debu yang non magnetis. Nanti warnanya anak-anak, debu yang non magnetis itu tetap berwarna biasa seperti warnanya debu, tapi debu yang magnetis yang sudah nempel di magnet itu akan kelihatan lebih hitam. Ya, akan kelihatan lebih hitam ya. Demikian pelajaran mengetahui tentang debu yang magnetis dan debu yang non magnetis.
Jadi kesimpulannya, debu yang magnetis adalah debu yang bisa nempel pada magnet. Debu yang tidak magnetis, yang tidak bisa nempel pada magnet. Itu kesimpulannya. Semoga praktek kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa bermanfaat untuk semua generasi Indonesia seutuhnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.